Bin, saya tengok kan semenjak saya lantik kamu jadi penyedia, ada banyak perkembangan yang berlaku dengan kenderaan pejabat kita. Okay. Kenderaan pejabat kita pun baru saja, baru kita terima tahun ini. Sebab yang daripada yang lepas juga maintenance dia sentiasa teratur. Kamu punya laporan buku log pun sentiasa ke masa ini. Saya harap kamu dapat kekalkanlah tahniah. Dan saya kekalkan. Suka. Dan saya suka sangat. Okay. Laporan itu. Laporan itu. Dan tapi saya ada cadangan sikit lah. Saya nak kalau boleh nanti minta buku log tu di-update ke masa ini setiap hari. Supaya nanti apabila audit datang, dia nampak kita punya buku log tu sentiasa dalam keadaan kemas gini. Dan kenderaan kita pun sentiasa dalam keadaan bersih. Dan pada tahun depan nanti lebih senang kita nak minta lagi penambahan satu kenderaan tu. Kita lebih banyak lagi kenderaan tu tahu, okay. Untuk pejabat kita. Dan ini akan memudahkan lagi staff kita untuk melakukan kerja di lapangan. Mana yang nak tunjuk ke, nak ajar ke? Dia tak ada masa nak buat tiap hari. Okey. Kalau Lin tak ada masa nak buat tiap hari. Okey, kalau tuan ni tak dapat buat tiap hari. Okey, saya boleh tunjukkan macam mana. Bukan, nak, saya akan beri masa. Saya akan bagi masa. Setengah jam tiap hari. Setengah jam setiap hari untuk kemas kini buku log. Dan juga setengah jam sebelum waktu balik tu untuk periksa kenderaan. Saya akan bagi pesan balik awal. Saya pasti kalau saya pasti kalau diteruskan juga kalau mengikut cadangan ini, mengikutkan cadangan ini mungkin cadangan ini kemungkinan besar untuk kita mudah untuk dapat untuk kita mendapatkan kenderaan dan kenaikan gaji. Okay, terima kasih. Terima kasih.